Polres Tanjung Jabung Barat menerjunkan 250 personel kepolisian dan tim gabungan untuk pengamanan pilkada. Polisi meminta keterlibatan masyarakat untuk menciptakan pilkada yang aman, damai, dan sejuk. Jajaran Polres Tanjung Jabung Barat melaksanakan apel gelar pasukan operasi Mantap Raja 2020. Ia tersebut sebagai bentuk persiapan menghadapi pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember mendatang. Sebanyak 250 personel akan disiagakan di kantor KPU maupun Bawaslu. Personel gabungan tersebut terdiri dari TNI, Polisi, Satpol PP, dan tim medis kesehatan. Wakapolres Tanjung Barat Kompol Wirmanto Dinata mengatakan, dilihat dari dinamika yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Barat, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menciptakan situasi dan keamanan yang kondusif selama perhelatan pilkada. Bahkan jika ada aksi demonstrasi, ini merupakan hak warga negara. Menurutnya yang terpenting bagaimana cara mengelola aksi unjuk rasa, agar kepentingan masyarakat yang lain tidak terganggu. Mantan Wakapolres Batang hari ini menegaskan, Polres Tanjung Barat telah mempersiapkan 250 personel kepolisian. Setiap personel polisi telah dipersiapkan, baik secara fisik maupun secara mental. Harapan besar personel siap menghadapi berbagai kondisi di lapangan dan mengetahui apa yang harus diperbuat guna terciptanya suasana pilkada yang aman dan kondusif. Hari ini kita melakukan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan untuk pelaksanaan operasi Mantap Raja. Ya, kebetulan sesuai dengan arahan dari Polda, secara serentak seluruh Polres jajaran akan melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan pada hari ini. Dengan tujuan melihat sejauh mana kesiapan daripada personil Polri maupun personil dari instansi lain seperti TNI, kemudian Satpol PP, dari Dinas Kesehatan yang pada intinya Dinas Kesehatan terlibatkan dikarenakan masih dalam suasana pandemi. Personil yang kita terjunkan dan kita libatkan dalam operasi Mantap Raja ini sesuai dengan petunjuknya 2/3 kekuatan yang ada di Polres ini. Sementara kekuatan kita yang ada di Polres ini 340. Surya Kurniawan, CTV melaporkan.